Acara resepsi pernikahan Putri Umi Pipik, Adiba Khanza, dan Egy Maulana Fikri tinggal menghitung hari. Diketahui, keduanya akan melangsungkan pernikahan pada bulan Desember mendatang. Sederet persiapan pun telah dilakukan. Mulai dari fitting baju pengantin, hingga meeting bersama jasa wedding planner. Meski tinggal menghitung hari, Adiba Khanza terlihat santai jelang hari pernikahannya. Dilansir dari Instagram pribadinya, ia tampak sedang liburan di pantai. Seperti yang diketahui pula, adik Adiba, Abizar Al-Ghifari, nantinya yang akan menjadi wali nikah di hari bahagianya. Mengingat sang ayah, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, sudah meninggal dunia sejak 2013 silam. Seperti kakak adik pada umumnya, keduanya pun kerap melempar canda tawa bersama. Dilansir dari berbagai video yang beredar di media sosial TikTok, terekam momen lucu ketika Abizar usilin Adiba. Ia terdengar menyanyi dengan kencang sambil mendekati sang kakak. Yang kalau dilihat, Adiba ini memiliki karakter yang kalem dan lemah lembut ya Sobri. Sedangkan sang adik terlihat lebih aktif dan ekspresif. Saat Adiba jalan dengan pacarnya Egy Maulana, ia pun kena iseng sang adik. Pada awal video terlihat kaki Abizar menghalau kaki Adiba hingga mau jatuh. Ya ampun, ada-ada saja ya Sobri. Meski begitu, keduanya terlihat saling menyayangi. Pada momen lainnya, tampak Abizar memberi perhatian ke Adiba, begitu juga sebaliknya.